Saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Apa ni lah? Inilah pokok limau. Buah limau. Buah limau ni ada macam-macam jenis. Kalau macam ni limau gedang. Tengok banyak kan buah dia. Satu, dua, besar kan? Nanti dia akan besar lagi tau. Jom kita pergi duduk sana. Okay, macam buah limau yang ada ni kan? Ini nama dia lemon. Ini nama dia oren kan? Beza dia lemon dengan oren ni. Oren ni manis sebab kandungan gula dia banyak. Tapi lemon ni masam. Kandungan vitamin lemon lebih tinggi daripada oren sebenarnya walaupun dia masam. Dan lemon ni sedap untuk masakan. Okey. Liana beritahu mama. Apakah kebaikan lemon? Kena Google ni. Mesti dah. Ya kan ayah dah balik beli telefon canggih-canggih. Dia kena Google lah tu. Sini dia kata lemon ni dia boleh bantu meningkatkan imuniti badan. Lepas tu dia boleh, dia elok untuk hati, buah pinggang, darah sebab dia boleh buat sebagai detox. Okay. Dia juga sebagai antioksidan untuk bantu membentukkan kolagen. Okay. Dekat sini kata untuk bantu membakar lemak lagi. Sebab tu lah mama buat jus lemon kalau nak turunkan berat badan tu sebab dia membantu membakar lemak lagi. Tapi hari ni, nanti mama akan tunjukkan resipi yang lebih istimewa. Macam mana kita nak buat sos, dipping sos menggunakan lemon ni yang sangat sedap. Nanti kalau Liana dah makan sos tu, dah tak nak lagi beli sos kat kedai. Sedap ni, kena try. Hai, menu kita pada hari ini adalah lemon sos. Bahan-bahannya adalah 3/8 kap minyak sayur, 3/8 kap minyak olive, 1 biji kuning telur, 1 biji putih telur, 1 biji perahan lemon, 2 biji bawang putih, 2 camca gula dan 1 camca kecil garam. Jadi hari ini doktor nak sediakan lemon sauce, iaitu sos yang ala-ala mayonis yang enak untuk dimakan dengan tempura ataupun gorengan-gorengan kan. Jadi kelebihannya ialah kita gunakan minyak sayur-sayuran. Okey, mula-mula kita akan masukkan telur dalam blender, iaitu telur merah saja. Dalam sos ni kita tak guna telur putih, kita guna telur merah. Okey, kita akan masukkan perahan daripada sebiji lemon. Garlic kita potong macam tu, pepper dan juga garam. Okey, sedikit sajalah campuran dia. Maka kita akan puffskan dia. Kita blendkan. Masukkan minyak, itu dua jenis minyak ni, olive oil dan juga minyak canola ni secara sedikit-sedikit macam ni dan di blend. Okay.
kita boleh lihat betapa creaminya sos kita ni. Sos ni boleh dimakan dengan roti, cicah, roti garlic ataupun tempura. Ataupun kalau kita buat apa ni? Crispy kan? Goreng-goreng yang crispy macam goreng peria crispy ke, kita goreng ikan, pilot tepung ke, apa saja seafood, dia sangat sesuai. Jadi kalau yang tertanya-tanya tu macam mana nak buat mayonis sendiri kat rumah, okay, inilah cara dia. Kalau kita tak masukkan lemon, nah kita buat plain saja pun boleh, maka dia akan jadi mayonis yang plain. Selamat mencuba. Okay, inilah dia sos yang dibuat daripada telur, lemon dan minyak olive oil. Dan rasa dia memang rasa sebiji macam mayonis. Bahan-bahan ini sangat healthy ya, sebab olive oil adalah satu minyak yang terbaik untuk kesihatan. Dan lemon mempunyai khasiat yang terbaik untuk kesihatan juga. Jadi jangan malas mencuba. Cubalah resipi daripada Dr. Rashmi Storytime. Silalah like, subscribe, ring our bell. Dan berhubunglah dengan kami jika anda ingin bercakap dengan saya.